Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Yeah!
Utara. Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan